Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Mai Jun di channel Mai Jun Tarlando Sinaga ya. Nah, pada video kali ini gue masih akan ngebahas seputar peluang cuan dari sektor dunia kripto ya. Beberapa dari kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Bang lebih sering bahas kripto daripada yang lain kayak freelance, microjob, dan sebagainya? Nah, karena menurut gue pribadi nih ya, cepat atau lambat, kripto akan menjadi salah satu teknologi yang akan sangat sering digunakan di masa depan. Mungkin untuk pengadopsian teknologinya saat ini belum begitu terasa dampaknya, tapi dalam beberapa dekade ke depan, menurut pendapat gua pribadi nih ya, kripto ini akan menjadi salah satu teknologi yang akan sangat penting yang akan mengubah tatanan sistem perekonomian dunia. Makanya gua pribadi itu lebih sering ngebahas tentang cara cuan dari sektor industri kripto. Karena jujur ya, peluang cuan dari kripto menurut gua pribadi itu peluang cuannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan beberapa metode seperti jadi freelancer, konten kreator ataupun yang lainnya. Kalau misalkan di sini kita bisa memanfaatkan dan mengadopsi teknologinya dengan cara yang benar. Di dunia sendiri, kalau misalkan kita lihat secara global ya, teknologi kripto udah mulai diterapkan di beberapa sektor industri untuk bisa mempermudah kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk penyederhanaan aset real. Simpelnya, teknologi kripto saat ini tuh udah bisa dipergunakan untuk mendigitalisasi berbagai aset yang kita miliki seperti emas dan juga mata uang ke dalam bentuk kripto sehingga si aset tersebut menjadi lebih mudah dibawa dan bisa dipergunakan kapanpun, dimanapun, tanpa perlu ada perantara ataupun pihak ketiga di dalamnya. Jadi sederhananya dengan bantuan teknologi kripto, kita bisa memiliki dan menyimpan banyak aset nyata ke dalam bentuk digital secara efisien. Itu adalah satu dari sekian banyak keunggulan kripto yang mungkin belum diketahui sama kebanyakan orang awam. Nah, tapi sayangnya kebanyakan masyarakat kita, khususnya para pemula yang masih benar-benar awam di bidang ini, sampai saat ini tuh mereka masih menganggap kalau kripto ini hanyalah suatu istilah yang identik dengan yang namanya perjudian. Nah, hal ini nggak aneh sih ya, karena kebanyakan informasi yang beredar tentang kripto di media sosial sendiri, itu adalah berbagai macam informasi yang lebih sering ngebahas tentang trading dan spekulasi. Apalagi kalau misalkan kita lihat ya beberapa tahun sebelumnya kripto selalu diidentikan dengan platform binary option sama beberapa oknum yang akhirnya menyebabkan kebanyakan orang di Indonesia ketika mendengar kata kripto pasti yang terlintas pertama kali di pikiran mereka para pemula adalah trading atau bahkan perjudian. Padahal nyatanya nggak seperti itu ya. Image teknologi kripto jadi jelek di mata para pemula yang nggak paham tentang kripto, ini tuh sebenarnya lebih dikarenakan oleh ulah beberapa oknum yang menyalahgunakan image kripto untuk kepentingan mereka pribadi. Karena sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang kripto itu sendiri, kripto ini adalah suatu teknologi yang sangat luas ya teman-teman. Gak hanya tentang trading. Trading sendiri hanyalah satu dari banyaknya metode di dunia kripto yang secara khusus memang bisa dipakai untuk menghasilkan uang. Tapi resikonya sangat besar dan gak cocok buat para pemula yang masih minim pengalaman ataupun pengetahuan di bidang ini. Nah, cara cari uang yang paling masuk akal dan paling menguntungkan di dunia kripto dan juga menurut gua yang sangat cocok untuk pemula itu sebenarnya bukan dengan cara trading, ya teman-teman, tapi dengan cara staking. Nah, apa sih itu staking? Jadi, staking ini sendiri adalah proses yang memungkinkan kita bisa mendapatkan imbal hasil ataupun reward hanya dengan menempatkan sejumlah aset kripto yang kita miliki ke dalam jaringan blockchain. Ini mirip kayak kita nyimpen duit di bank dan kita dapetin bunga sebagai imbal hasilnya. Bedanya, kalau staking ini dilakukannya di dalam teknologi kripto, sedangkan kalau nyimpen duit di bank dan dapetin bunga, itu disebutnya deposito. Tapi cara kerja keduanya antara deposito dan juga staking ini hampir mirip. Nah, kenapa gue bilang staking ini bisa sangat menguntungkan dan juga begitu menarik, khususnya untuk para pemula? Karena dari proses staking ini, kita bisa mendapatkan imbal hasil dengan jumlah yang cukup lumayan, bahkan profitnya bisa di atas suku bunga deposito bank pada umumnya. Nah, dan kalau misalkan dibandingkan dengan trading, staking ini dianggap lebih stabil karena nggak terlalu dipengaruhi sama fluktuasi ataupun pergerakan harga pasar yang sangat ekstrim. Simpelnya dari staking kita bisa terus-menerus dapat incuan tanpa perlu was-was dan nggak perlu terus-menerus memantau pergerakan harga pasar kripto. Nah, karena proses dari staking ini yang hampir mirip dengan proses deposito yang ada di perbankan, staking kripto digadang-gadang bisa menjadi salah satu fitur teknologi kripto yang kemungkinan besar akan banyak diadopsi secara masif penggunaannya oleh masyarakat luas dalam waktu dekat ini. Dan nggak menutup kemungkinan juga, staking ini akan menggeser popularitas dari metode deposito perbankan yang udah jalan selama puluhan tahun. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa dapetin profit dari yang namanya staking ini? Nah, caranya di sini cukup simpel ya, teman-teman. Pertama-tama, di sini kita tinggal cari tempat untuk stakingnya terlebih dahulu. Nah, untuk tempat stakingnya sendiri, di sini gue saranin kalian pakai BitTime aja. Nah, kenapa Bittime? Karena Bittime sendiri merupakan salah satu exchange yang udah legal di Indonesia dan diawasi langsung sama Bappebti. Selain itu, Bittime juga udah menjamin setiap aset kita yang ada di dalamnya akan aman 100% karena udah diasuransikan. Jadi benar-benar bisa memberikan kepastian akan keamanan aset kita nantinya ketika kita melakukan staking. Nah, selain bisa menjamin keamanan aset kita 100%, asiknya staking di Bittime, annual percentage yield-nya ini tuh bisa dibilang lumayan tinggi ya. Jadi bisa memberikan profit yang cukup lumayan buat kalian yang mau cari cuan yang cukup lumayan dari fitur staking. Nah, abis itu, enaknya staking di Bittime, di sini tuh mereka udah menyediakan fitur untuk perpanjang otomatis yang memungkinkan kita bisa melakukan staking dan redeem kapan aja sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, dan nggak cuma itu ya. Ketika kita staking di Bitime, kita nih nggak dipungut biaya administrasi sama sekali. Jadi benar-benar 0% fee. Dan BitTime Staking ini juga menawarkan opsi untuk reinvest ya. Sehingga kita bisa melakukan staking kembali ketika kita udah menyelesaikan proses stakingnya. Nah, lalu gimana caranya untuk bisa staking di Bitime? Nah, caranya cukup simple. Pertama-tama, di sini kalian bisa langsung download dulu aja aplikasi Bitime-nya melalui link yang ada di bawah ini ya teman-teman yang udah tercantum di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kalau kalian udah download aplikasinya, kalian tinggal daftar dan buat akun terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menyelesaikan verifikasi KYC ya, teman-teman, agar kalian bisa lebih leluasa menggunakan semua fitur yang ada di Bittime ini. Nah, untuk bisa mulai staking di Bittime, ini caranya cukup simpel ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian udah masuk ke akun Bittime kalian, untuk bisa mulai staking, di sini kalian tinggal klik aja tombol staking yang ada di sini. Nah, kemudian abis itu, seperti yang kalian lihat ya, di sini nanti akan ada berbagai macam pilihan koin yang bisa kalian staking agar bisa mendapatkan APY ataupun return tahunan mulai dari 10%, 15%, bahkan sampai 20%. Nah, buat kalian para pemula, di sini biar nggak terlalu beresiko, gua saranin di sini kalian stakingnya itu di stable coin. Nah, apa itu stable coin? Nah, stable coin ini adalah koin kripto yang nilainya nih stabil mengikuti mata uang tertentu. Jadi nggak fluktuatif ya teman-teman. Nah salah satu stablecoin yang cukup menarik dengan bunga yang cukup kompetitif yang disediakan di CBTIME ini, ini adalah coin USDT. Nah coin USDT ini adalah salah satu stablecoin yang nilainya ini setara dengan nilai mata uang dolar Amerika. Jadi simpelnya satu koin USDT ini nilainya setara dengan 1 dolar Amerika. Dan yang asiknya lagi buat kalian para pengguna baru, di koin USDT ini kalian bisa melakukan staking dengan persentase APY yang cukup lumayan ya, mulai dari 18% untuk 7 hari sampai 20% dengan durasi staking selama 30 hari. Jadi, bisa dibilang ini sangat lumayan banget, ya, teman-teman. Cuma tinggal naruh duit doang. Di sini, kita bisa dapat return sebanyak 18% sampai dengan 20%. Nah, untuk cara mulai staking di USDT ini, caranya gimana? Nah, caranya cukup simple. Pertama-tama, di sini kalian bisa deposit uang rupiah kalian dulu, ya, teman-teman, dengan cara klik tombol deposit rupiah yang ada di sini. Terus, nanti di kolom deposit ini, kalian bisa bebas pilih kalian mau deposit menggunakan bank transfer atau bisa pakai e-wallet bebas ya teman-teman di sini tergantung nyamanya kalian masing-masing nah kalau misalkan nanti kalian udah selesai deposit maka nanti si saldo rupiah kalian tersebut itu nanti akan langsung dimunculkan di kolom aset kalian yang ada di sini nih nah kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah masuk ke kolom aset di sini kalian tinggal klik spot nah maka nanti di halaman spot ini Nanti di sini kalian akan ngelihat si saldo kalian ini udah bertambah di kolom IDR kalian yang ada di sini ya. Nah, nantinya kalau misalkan IDR-nya udah terisi di sini, pakai hasil uang deposit kalian, barulah nanti si uang IDR-nya ini kalian pergunakan untuk membeli stablecoin USDT supaya kalian bisa staking USDT di CB Time ini. Nah, untuk cara beli koin USDT-nya menggunakan IDR kalian itu caranya cukup simpel. Di sini kalian tinggal klik aja tombol trade yang ada di sini. Terus abis itu langkah selanjutnya kalian tinggal klik di sini. Lalu abis itu di sini kalian tinggal pilih yang USDT IDR yang ada di sini. Kemudian abis itu kalian tinggal klik beli di sini. Lalu abis itu di sini kalian tinggal masukin berapa banyak jumlah USDT yang pengen kalian beli. Misalkan kalian pengen beli 100 USDT, di sini kalian tinggal masukin 100 USDT. Maka total yang kalian bayar dalam rupiahnya sebesar Rp1.598.000. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya untuk melanjutkan pembeliannya, di sini kalian tinggal klik beli USDT aja. Gitu ya, teman-teman. Maka nanti secara otomatis si USDT kalian yang udah kalian beli pakai uang rupiah kalian itu nanti akan langsung ditampilkan di sini di halaman aset kalian ya. Nah, di sini nih. Dan nanti kalian bisa melihat si USDT kalian ini bertambah di kolom spot kalian yang ada di sini nih. Gitu teman-teman. Nah, selain dengan cara deposit, di sini kalian juga bisa menambah saldo USDT kalian dengan cara menggabungkan semua saldo-saldo kecil kalian yang mungkin sebelumnya udah ada di wallet Bittime kalian. Nah, kayak misalkan ini di saldo wallet gue ini ada beberapa saldo kecil nih. Kayak di sini ada XRP 18.000, ada PP 10.000, ada Doge 8.000. Nah, kalau misalkan gue pengen staking di USDT menggunakan saldo kecil gue ini, ini kan otomatis gue harus ngerubahnya dulu nih kan menjadi rupiah. Lalu dari rupiah ini gue belikan ke USDT. Nah, untuk cara ngerubahnya ini gimana nih biar nggak repot? Nah, di sini di Bitime ini asiknya kita bisa mengkonversi setiap saldo kecil kita yang ada di sini secara langsung dalam sekali transaksi ke dalam bentuk rupiah. Kayak misalkan di sini gue contohin ya, ini gue pengen ngerubah si saldo gue yang XRP, PP, dan Doge ke dalam rupiah. Nah, caranya di sini gue tinggal klik aja ubah aset kecil menjadi IDR di sini. Lalu abis itu di sini gue tinggal checklist saldo mana aja yang pengen gue konversi. Misalkan ini gue pengen konversi semuanya ke IDR. Lalu gue checklist semua dan kalau udah di sini gue tinggal klik swap. Nah maka nanti secara otomatis di saldo recehan di koin tadi itu udah langsung dirubah ke dalam bentuk IDR semuanya di sini ya teman-teman seperti yang kalian lihat nih. Ini adalah hasil pengkonversian dari saldo kecil XRP, PP dan juga Doge yang tadi gue swap. Nah, dan kemudian abis itu di sini si saldo kecilnya ini akan gua pakai untuk ngebeli USDT untuk nambah-nambah modal staking. Jadi di sini gua akan langsung masuk ke kolom trade, lalu gua akan beli USDT di sini ya, teman-teman, di kolom sini. Gua pilih USDT IDR, lalu abis itu di sini biar pesanan gua langsung dieksekusi, di sini gua akan klik yang batas pesanan ini, lalu gua pilih yang pasar. Lalu habis itu di sini gua klik yang 100% untuk membeli si USDT ini menggunakan semua uang rupiah yang gua punya. Kemudian habis itu langkah selanjutnya di sini gua tinggal klik beli USDT aja. Lalu di sini nanti si akan minta PIN ya. Ini gua masukin PIN gua dulu. Nah, setelah pesanan berhasil di sini gua langsung masuk ke kolom aset gua nih. Nah, di kolom aset gua seperti yang kalian lihat ya, di sini si IDR-nya udah berkurang ya. Tadi 40.000 sekarang udah sisa 4.000. Dan si saldo IDR-nya ini udah berubah menjadi saldo dolar dalam bentuk USDT di sini. Nah, kalau misalkan si saldo kita udah berubah ke dalam bentuk USDT, di sini kita lanjut ke kolom staking untuk melakukan staking USDT dan mendapatkan reward sebesar 18 sampai 20% menggunakan aset kita. Jadi di sini kita langsung masuk aja ke beranda yang ada di sini, lalu kita klik staking lagi yang ada di sini, lalu kita tinggal cari USDT-nya. Nah, di sini ya. Kemudian habis itu, di sini kita tinggal pilih nih, kita mau staking yang berapa hari. Misalkan kalau di sini kalian pengen yang 7 hari, ini kalian tinggal klik yang 7 hari. Lalu abis itu di sini kalian tinggal klik konfirmasi. Lalu abis itu di kolom nominal di sini kalian tinggal masukin nih berapa saldo USDT kalian yang pengen kalian pergunakan untuk staking. Misalkan di sini gua masukin 200 USDT, maka estimasi bunga harian ataupun pendapatan harian yang gua dapat menggunakan modal sebesar 200 USDT dengan estimasi AP 18% itu pendapatan hariannya adalah 0,69 USDT atau sekitar 10.000 rupiah per harinya. Yang artinya kalau misalkan gua staking selama 7 hari, pendapatan gua itu sebesar Rp70.000. Dan ini gua dapat cuma dengan nabung uang dolar doang dalam bentuk USDT di fitur stakingnya si BitTime ini. Gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian setuju dengan estimasi bunga yang akan kalian dapat, di sini kalian tinggal klik konfirmasi aja. Maka nanti secara otomatis BitTime ini akan memproses uang kalian di kolom staking ini dan membagikan profit yang kalian dapat ke dalam wallet kalian setiap harinya selama staking ini berlangsung itu ya teman-teman. Jadi simpelnya, besar kecilnya pendapatan yang kalian dapat itu sangat tergantung dari seberapa besar modal yang kalian pergunakan dan juga seberapa tinggi persentase APY yang kalian dapat. Jadi simpelnya, makin gede persentase APY-nya dan makin gede modal yang kalian pakai, maka pendapatan harian yang kalian dapat juga ini nantinya akan semakin besar. Nah, untuk staking sendiri, seperti yang gue bilang tadi ya, untuk kalian para pemula, ini gue nggak begitu menyarankan ya, kalau misalkan di sini kalian stakingnya di koin yang memiliki tingkat volatilitas tinggi. Kecuali kalau misalkan di sini kalian udah udah bener-bener paham resikonya dan bener-bener tahu tentang si koin tersebut ya itu nggak masalah sih tapi kalau misalkan kalian bener-bener pemula yang nggak paham sama sekali tentang seluk beluk kripto tapi pengen dapetin penghasilan gue lebih sarankan kalian mulai stakingnya di stablecoin seperti USDT aja Oh ya, hampir lupa ngomong-ngomong soal BitTime, just info buat kalian ya. Saat ini tuh BitTime lagi ngadain event Ramadan Trading Competition dengan total hadiah sampai 15 juta rupiah. Nah, untuk bisa join kompetisi ini ya, agar bisa dapetin rewardnya, caranya ini cukup simple ya teman-teman. Di sini kalian bisa langsung join kompetisinya dengan cara klik banner Ramadan Trading Competition yang ada di aplikasi BitTime kalian. Lalu abis itu kalian tinggal klik daftar sekarang untuk bergabung ke event kompetisinya. Oh ya, dan pastiin juga kalian ini udah menyelesaikan verifikasi KYC ya. Karena untuk event ini sendiri hanya bisa diikuti sama peserta yang udah lolos verifikasi KYC. Nah, kalau kalian udah join eventnya, kalian tinggal tingkatkan volume trading kalian dengan cara trading sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin. Jadi, simpelnya, makin besar volume trading kalian, maka kesempatan kalian untuk dapetin hadiahnya juga semakin besar, ya. Oh ya, yeah, dan untuk event trading ini sendiri nggak terbatas sama pairing koin apapun ya teman-teman. Kalian bisa trading di koin apa aja agar bisa meningkatkan volume trading kalian. Nggak ada batasan. Atau biar nggak bingung, mungkin kalian bisa mulai untuk trading di beberapa koin berbasis RWA ataupun memcoin yang lagi hype ya agar bisa meningkatkan volume trading kalian di kompetisi ini. Nah, dan untuk besaran hadiah tradingnya sendiri ini nantinya akan disesuaikan berdasarkan urutan leaderboard kalian berdasarkan volume trading kalian di dalam event tersebut. Untuk hadiah tertinggi di event Ramadan Competition ini, BitTime sudah menyediakan reward mulai dari 3 juta, 2 juta 250 ribu, juta dan 750 ribu rupiah untuk para pemenang yang berhasil masuk ke dalam urutan leaderboard 1 sampai 4. Dan di sini juga Bitime sudah menyediakan total reward sebesar dua setengah juta rupiah sebagai hadiah hiburan yang akan dibagikan kepada seluruh partisipan yang bergabung ke dalam event Ramadan Trading Competition ini. Nah, untuk setiap hadiah yang berhasil didapetin sama para pemenang, ini nantinya akan diberikan dalam bentuk koin USDT ya, teman-teman. Dan untuk pengumuman para pemenang ini akan diumumkan secara langsung di channel Telegramnya BitTime di ANN. Nah, untuk pendistribusian hadiahnya sendiri, ini nantinya akan dilakukan maksimal 14 hari dari semenjak pengumuman pemenang dipublikasikan. Oh ya, untuk event ini sendiri terbatas ya teman-teman. Hanya bisa kalian ikuti mulai dari tanggal 3 April sampai dengan 12 April 2024. Nah, untuk mengetahui detail lebih lanjut dari event Ramadan Trading Competition B-Time ini, kalian bisa langsung aja klik link eventnya yang ada di bawah ini ya teman-teman, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Oke, jadi gitu ya teman-teman kesimpulannya untuk staking di Bitime ini sendiri itu tuh memang memberikan jaminan 100% keamanan di dalam platformnya. Tapi yang namanya aset kripto itu tetap ada resiko tersendiri yang perlu kita perhatikan. Apalagi ketika kita memutuskan untuk staking ataupun membeli suatu aset kripto yang memiliki nilai volatilitas tinggi selain dari stablecoin. Jadi tetap pahami resikonya dan riset terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk mulai berinvestasi di dalam instrumen investasi apapun. Do your own research, oke. Okay? Jadi, gitu aja ya, teman-teman. Sekian video gue kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.